yang memakai bermacam-macam bumbu. Dan tidak perlu lagi kita membuat kacang bumbunya. Ini 1 kilo ayam. Mami campur dengan minyak bawang putih 4 sendok ya. Ditambah dengan sagu atau tepung tapioka 1 sendok teh. Langsung kita remas-remas. Minyaknya harus panas ya. Kita tambahkan 1 sendok lagi menjadi 5 sendok makan minyak bawang. Harum sekali. Kita remas-remas supaya dia nanti hasilnya akan lembut ya. Ini sate yang suka Mami sajikan di acara pesta-pesta di rumah ini, berkumpul dengan teman-teman dan keluarga menyajikan sate ini. Kita kasih garam 3 gram ya. Ini ketumbar 3 gram. Micin. Ini obat cantik ya bagi ibu-ibu. 2 gram. Dan lada 3 gram. Di sini Mami mempergunakan bawang merah 50 gram, bawang putih 50 gram, kencur sekitar 20 gram ya, kemiri 50 gram, laos sekitar 6 atau 8 gram, gula merah 75 gram, air jeruk kunci atau songkit ya 50 gram, dan kecap manis 75 gram. Ini bumbu-bumbu akan Mami haluskan, dicampur dengan kecap manisnya dan jeruk kuncinya supaya dia halus ya waktu kita blender. Oh ya, Mami tambahkan 1 sendok kurang sedikit ya, 1 sendok teh ya kurang sedikit, atau 3 butir cabai ya, cabai keriting. Kita campurkan, kita tuang air jeruknya biar bumbu halus bisa tergiling ya. Ini bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri kita rajang dulu ya agar mempermudah kita memblendernya.
Kita tambahkan gula merahnya. Ini kepenuhan gula merahnya, kita susul nanti ya. Kita tuang. Oh ya, sebelumnya ini ayamnya Mami iris seperti ini ya, memanjang, jangan melawan serat tapi searah ya kalau ayam ya. Kalau daging sapi atau B2 kita melawan serat, kalau ayam jangan, satu arah saja. Ini filet dada ya. Kalau bagusnya campur ya, campur filet paha. Tapi karena stok adanya dada, jadi kita mempergunakan dada saja. Langsung kita campur ya. Sayang bumbunya masih lengket ini. Dan gulanya yang tadi Mami iris-iris, ini juga masih ada sedikit kecap. Kita aduk sampai rata dan kita diamkan paling sedikit setengah jam ya. Langsung kita tusuk-tusuk. Setelah habis disusuk, kita simpan di kulkas. Esok pagi baru kita bakar. Kenapa harus semalaman kita simpan? Supaya dia menyatu waktu memanggang, tidak menjadi ketawa ya. Sebab ini Mami iris untuk menyusup seperti kita menyulam benang ya. Kalau jualan kan orang memotong per biji ya. Kalau ini karena masakan rumahan, kita jelujuri dengan tusuk satenya. Jadi nanti habis dipanggang kelihatan
Cantik. Kita diamkan setengah jam ya. Lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Oh ya, Mami mau tambahkan bawang putih goreng ya. Satu sendok munjung ya, satu sendok teh munjung tapi. Sudah terasa harumnya, sudah bikin ngilet loh baunya, wangi sekali. Oke, kita diamkan setengah jam ya. Tusuk sate sudah dicuci dan dikeringkan. Kita mulai ya. Ini ditusuk, dirajut ya. Kelihatan nggak? Puter, tusuk, dirajut ya. Diputar ya, dirajut, turunin. Tuh panjang ya. Aduh putus, nggak apa-apa. Masuk lagi. Ini satenya enggak begitu berair ya. Jadi setelah kita potong, kita keringin.
jadinya jelek ya, kita ganti ya. Kita tusuk sampai habis. Ini Mami sediakan lidinya 35 ya. Biasa dapat 35, kadang-kadang kalau nyusuknya terlalu padat bisa 30, bahkan bisa 25 dalam sekilonya. Sate ini sangat lembut sekali. Ini bikinnya cuma sedikit sebab nggak kumpul-kumpul, nggak ada acara, cuma buat makan buat keluarga saja.
menyusuk satenya. Tinggal 3 ya, berarti 31 jusuk. Dan kita simpan di kulkas. Besok pagi baru kita panggang. Ini sate yang sudah kita keluarkan dari kulkas. Semalaman ya. Dan sekarang kita bikin saus, bukan saus ya, kecap manis untuk kita poles sebelum memanggang. Kita buat 1 on 15 ya, 115 gram. Kita tambahkan 2 asam, 30 gram ya, itu 31 gram. Kita aduk rata. Kita tambahkan bawang putih goreng 1 sendok makan menju. Wow, harum sekali. Ada bawang putih, harum jeruk asam. Dan kita icip dulu ya, apakah rasanya sudah pas, manis atau asamnya harus seimbang ya. Kita tambah kecap sedikit lagi ya. Tambah 12 gram ya. Tambah lagi deh, sebabnya agak asam. Tambah 5 gram lagi ya. Kecap manis ini Mami juga suka bikin. Ayam cakai sudah digoreng, kita poles dengan kecap manis ini. Sekarang pas rasanya. Langsung kita celup ya. Langsung kita bautkan di sate. Setelah itu nanti kita akan panggang ya, atau bakar. Tapi hari ini (tuh)
makin wanginya. Hari ini Mami memanggang menggunakan kompor gas aja ya, oven yang Mami suka bikin kue, karena di luar masih gerimis ya. Kita poles sampai habis ya. Takaran kecap tadi pas untuk 1 kilo daging ayam ya. Daging ayam filet yang dibuat sate. Jadi enggak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi kita sekali panggang sampai mateng ya, nggak usah dipoles-poles lagi, dan rasanya sudah enak banget loh. Sekarang kita susun ya. Mami taruh ini, taruh aluminium foil supaya loyangnya gampang dicuci, jadi enggak lengket di loyang ya. Dan lidi-lidinya kita tutup dengan aluminium foil ya, supaya tidak ikut kebakar dan tidak menghitam. Siap dipanggang ya. Sekarang kita intip ya. Waduh, panas. Tuh, sudah selesai, kita angkat. Inilah hasil lontong yang tadi kita bikin. Dia sangat kenyal ya, karena kita rendam dengan air garam. Kalau tidak direndam dengan garam, itu tidak bakal kenyal ya. Beras yang sudah dicuci kita rendam dengan 1 sendok teh ya. Berasnya 1 kilo. Kita aduk biar rata dan kita diamin 1 jaman ya. Paling kurang ya setengah jam deh. Biasanya Mami selalu setengah jam aja, karena Mami memakai pesto. Daun pisang yang udah dipotong kotak dan dicuci, terus direndam sama air panas sebentar. Digulung. Masukkan. Dan potongan yang bulat kita masuk di tutupnya.
nanti kalau setelah berasnya dimasukkan, ditutup lagi dengan daun pisang untuk mengalas tutupnya. Kita lakukan sampai selesai ya. Bila kepanjangan, kita potong ya. Nanti beras sudah masuk, kita akan tutup dengan tutupnya seperti ini. Kita isi berasnya yang sudah direndam dengan garam 3/4 dari cetakan ini ya, cetakan lontong. Oke, kita tutup. Kenapa berasnya direndam sama garam? Ayo, jawabannya supaya dia kejel ya. Kenyal. Kejel itu sama dengan kenyal. Gini ya.
Kita tutup lagi. Halo semua, selesai sudah. Mami memanggang satenya. Sate ayam yang diberi minyak bawang dan sedikit tepung tapioka untuk memberi dia agar rapi, kesannya rapi ya. Dia tidak menggerigil dan lembut. Dan Mami membuat lontong nasinya menjadi kenyal. Agar menjadi kenyal, kita harus memberi garam sedikit ya. Dalam 1 kilo itu 1 sendok teh. Untuk memberi rasa dan kekenyalan. Bila tanpa garam, itu tidak akan kenyal. Seperti kita beli di pasaran, dia cuma berasa seperti makan nasi saja. Tapi kalau kita rendam dengan garam, akan memberi kekenyalan dan gurih ya. Di sini Mami juga membuat sambal asam, sambal bawang asam yang enak bila dimakan dengan lontong. Juga membuat soto untuk makan lontongnya. Sekarang kita icip dulu ya. Wow. Sangat pas ya rasanya dan lembut. Dapat asamnya, dapat manisnya. Pokoknya gurih deh. Dan sekarang kita makan lontongnya. Kenyal-kenyal loh. Benar-benar gurih. Bila takaran pas, semua pasti mantap. Dan di sini Mami juga membuat apa ini? Bawang, sambal bawang ya. Bila memakan lontong harus ada sambal bawangnya. Ini benar-benar enak loh. Silakan dicoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Mami agar rajin membuat video-video berikutnya. Selamat mencoba dan terima kasih. Benar-benar kenyal ya. Dan satenya lembut. Enak banget.